Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا صدق الله العظيم. الحمد لله puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan berkat limpahan nikmat dan anugerahnya kita senantiasa dapat berkumpul dan dapat bersilaturahim di tempat yang mulia bersama guru-guru kita yang mulia. Mudah-mudahan kita di yaumil kiamah dikumpulkan bersama Nabi yang mulia, menjadi orang yang mulia dan digolongkan ke dalam kelompok orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Sahibul fadilah tuan guru kita Habibuna Habib Hamid bin Umar Al-Hamid matta'anallah bituli hayatih wa nafa'anallah bi'ulumih. Juga yang sama-sama kita hormati al-mukarram al-ustaz Fatoni, ustaz Sofia dan para asatidah yang lainnya yang mohon maaf belum dapat al-fagir sebutkan, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat kami. Ini malam-malam spesial, malam nuzulul Quran. Malam yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam karena di malam ini kita memperingati nuzulul Quran. Cuman masih banyak orang Islam yang belum mendapatkan manfaat dari Quran secara langsung. Padahal kalau kita dekat dengan Al-Quran, senantiasa berinteraksi dengan Quran, pasti kita akan dapat manfaatnya. Karena siapapun yang dekat dengan yang bermanfaat, pasti dapat manfaat. Kayak kita punya teman orang kaya, Pak. Kalau kita jauh dari orang kaya, dapat gak manfaatnya? Kagak, jauh. Tapi kalau teman kita orang kaya, kemana-mana barang kita, dapat gak manfaatnya? Dapat. Minimal banget makan gratis. Minimal banget nih buat THR udah ketemu nih. Ya. Kue nastar udah nyampe rumah minimal. Ya kalau punya teman orang kaya. Emang buat apa ya punya teman orang kaya kalau orang kaya itu gak bermanfaat buat teman-temannya? Ya kan Allah kasih kita ini kelebihan itu buat kita berbagi dengan orang yang di sekitar kita, bukan buat diri kita doang. Ya, maka sebaik-baik orang kaya adalah orang kaya yang lebih dulu memberi sebelum dipinta daripada meminta setelah ya memberi setelah dipinta. Begitu juga Quran hadirin, siapapun orang yang dekat dengan Quran maka pasti akan dapat manfaat Al-Quran. Sebagaimana dikisahkan dalam satu kitab, ada ulama besar namanya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari atau yang kita sering dengar namanya Imam Bukhari. Ini perlu kita tahu Pak sejarah. Imam Bukhari dulunya pernah mengalami buta. Pada saat beliau mungkin usia 4 sampai 5 tahun. Kayak gini nih ya. Berapa tahun umurnya Tom? Enak boya kayak gini dah ya, kecilnya gini. Dia umur-umur segini Pak, Imam Bukhari pernah mengalami buta. Yang kita tahu buta itu gak ada obatnya.
Tapi subhanallah, Imam Bukhari pada saat itu sedang menghafal Quran dari mulai juz 1, juz 2, juz 3, juz 4. Di tengah-tengah dia belajar dan menghafal Quran, Allah kasih musibah, dia buta. Bapaknya nangis, bapaknya sedih. Kenapa? Karena kalau seandainya anaknya buta, berpotensi tidak akan sulit belajar. Begitupun ibunya sedih ngelihat kondisi Imam Bukhari. Tapi Imam Bukhari enggak pernah berhenti belajar, Pak. Walaupun mata sudah buta, tapi telinga masih mendengar. Terus Imam Bukhari menghafalkan Quran. Cuman karena emang orangnya pintar, ngapal Qurannya cepat. Sudah sampailah beliau pada surat Qaf. Di dalam Al-Quran ada surat namanya surat Qaf. Ketika menghafal surat Qaf, ini yang unik. Ibunya enggak pernah berhenti doa, "Ya Allah, kembalikan penglihatan anak saya. Kembalikan penglihatan anak saya." Imam Bukhari enggak pernah berhenti menghafal Al-Qur'an, subhanallah. Ketika Imam Bukhari menghafal ayat yang berbunyi, "Laqad kunta fi ghaflatin min hadza, fakashafna 'anka ghita'aka, fabasaruka al-yawma hadid." Ketika beliau persis membaca ayat tersebut yang artinya laqad kunta fi ghaflatin min hadza, sungguh engkau sebelum ini ghaflah, lalai terhadap perkara ini. Artinya isyarat ghaflah itu enggak ngelihat. Fakashafna anka ghita'aka, maka pada hari ini kami singkapkan penutupmu, disingkap sama Allah. Fabasoruka liyawma hadid, maka pada hari ini matamu akan melihat dengan tajam. Ketika Imam Bukhari baca itu, ibunya menangis berdoa di dalam kamar, Allah kasih Imam Bukhari matanya bisa ngelihat lagi. Subhanallah.